Mobil pelayanan Dukcapil ini akan mempermudah masyarakat Kota Jambi yang ingin vaksin, namun KTP dan NIK-nya bermasalah, langsung bisa dilayani dan diperbaiki. Hal ini guna mempermudah masyarakat untuk bisa segera mendapatkan vaksinasi dan tidak perlu mendatangi kantor Dinas Dukcapil Kota Jambi. Kita memang ada kegiatan seperti ini, penduduk tidak ada permasalahan dengan NIK yang ada. Dan begitu juga dengan KTP-KTP yang bisa, ketika akan melakukan vaksinasi, kita akan mencetakkan KTP yang baru. Makanya kita sekarang ini Dukcapil Provinsi membantu Dukcapil Kota, karena kan yang punya masyarakat kan Dukcapil Kota Jambi, nah kami provinsi memfasilitasi kegiatan ini. Tidak hanya memperbaiki data dan NIK, namun bagi KTP warga yang sudah rusak, bisa langsung diganti di mobil pelayanan dengan petugas Dukcapil. Mobil pelayanan Dukcapil Kota Jambi akan hadir selama 3 hari di lokasi vaksinasi massal, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan. Suci Anissa, Kompas TV Jambi.